Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cegah kasus perundungan terjadi di sekolah, SMP Muhammadiyah di Salatiga deklarasi sekolah ramah anak. Harga beras belum juga turun, warga Kota Tegal kembali dibikin pusing lantaran harga semua jenis cabai mulai merangkak naik. Krisis air bersih kian parah lantaran sumur-sumur mengering. Warga di Klaten terpaksa berburu air bersih ke tengah area persawahan. Petani di Desa Kedung Segok Tulis, Kabupaten Batang gigit jari karena ratusan hektar area lahan persawahan mereka kering terdampak kemarau panjang. Kondisi itu juga diperparah dengan kelangkaan pupuk. Petani kesulitan membeli pupuk menggunakan kartu tani. Permasalahan petani seakan tiada habisnya. Sudah dilanda kekeringan karena sulit air, kini mereka juga sulit mendapatkan pupuk. Tidak mengherankan jika area persawahan di Desa Kedung Segok, Kecamatan Tulis Batang tidak tumbuh subur. Sangat memprihatinkan memang, sebab sudah 3 bulan persawahan tidak produktif. Belakangan ini beberapa hektar lahan persawahan sudah bisa ditanami tanaman padi karena mendapat pasokan air dengan cara memompa dari sungai. Namun masalah baru muncul, petani terkendala mendapatkan pupuk subsidi lantaran pupuk yang didapat tidak cukup untuk tanaman padi mereka. Sebab jatah pupuk sudah ditentukan oleh pemerintah. Petani bingung, mereka saat ini kesulitan. Kalau masalah pupuknya sulit, Pak, sulit juga. Sulit juga? Iya. Kenapa? Jatahnya sedikit atau gimana, Pak? Kalau satu bagian itu jatahnya cuma 1 kintal, Pak. 1 kintal. Padahal 1 kintal itu buat pupuk cuma 2 kali. Hanya 2 kali. Satu pupuan itu 50, yang keduanya 50. Terus yang tanaman kedepannya aja nggak ada pupuknya, Pak. Oh. Itu makanya petani sini susah, Pak. Petani berharap pemerintah dapat mencari solusinya agar sawah mereka bisa kembali ditanami. Pemerintah juga diharapkan dapat memantau pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat distributor atau agen tani agar tepat sasaran. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Dampak dari musim kemarau, para petani di Kecamatan Sambirejo Sragen juga gagal panen. Tanaman padi yang sudah berusia 30 hari mengering, sehingga petani merugi hingga belasan juta rupiah. Para petani di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo Sragen sedang dirundung masalah. Karena padi yang mereka tanam selama 30 hari mengering akibat kekurangan pasokan air. Petani pun gagal panen dan kini mereka rugi hingga belasan juta rupiah. Hampir semua lahan pertanian di Desa Sambi mengandalkan irigasi untuk mengairi sawah. Sementara sumber air seperti embung atau kali airnya mengering. Kurang lebih 3 hektar area lahan pertanian di Desa Sambi gagal panen. Umur mulai tidak keairan ini. Ya ini mulai umur sekitar 30 hari. 30 hari sudah nggak bisa. Sudah tidak kena air lagi. Tapi biaya ini, biaya apa ini? Benih. Terus ini belum dihitung. Pupuk belum dihitung. Ini maksudnya ini pengolahan tanah sampai tanam. Oh, itu aja sudah. Kalau di total itu bisa sampai berapa? Kalau di total sampai 12 juta sampai. Gagal panen ini karena adanya petani yang nekat menanam tanaman padi. Seharusnya pada musim kemarau petani disarankan menanam tanaman palawija. Lah, karena beberapa warga yang spekulasinya salah, akhirnya mereka mungkin berhitung dengan kos yang lumayan tinggi dan tidak adanya air, akhirnya tidak dilanjutkan untuk sampai panen. Dan kita ditemani dengan penyuluh pertanian bahwasanya kalau di Sambi ini memang padi-padi palawija. Jadi untuk musim tanam ini disarankan untuk tanam palawija, tetapi beberapa ada yang nekat menanam padi dengan spekulasi mereka masing-masing dengan resiko yang mereka hitung masing-masing, dan salah satunya ada beberapa titik yang memang gagal panen.
Luas lahan pertanian di Desa Sambi sekitar 219 hektar. Dari jumlah tersebut, 60 hektar ditanami tanaman padi, 35 hektar dibiarkan bera, sedangkan sisanya ditanami tanaman palawija. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Harga beras tak kunjung turun, kini warga Kota Tegal kembali dibuat pusing karena harga semua jenis cabai mulai merangkak naik. Kenaikan harga cabai dipicu karena petani cabai gagal panen akibat kemarau panjang. Harga semua jenis cabai di pasar pagi Kota Tegal terpantau naik Selasa pagi. Kenaikan rata-rata Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Cabai rawit merah misalnya, dari biasanya Rp30.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit putih juga naik Rp10.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting naik dari Rp35.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai menurut pedagang sudah berlangsung selama 2 hari terakhir. Pedagang menduga pasokan cabai kurang ke pasaran lantaran petani cabai gagal panen akibat kemarau panjang. Per kilo kalau yang rawit merah 40, kalau yang rawit besar, cabai besar sama keriting sudah dapat 38. Itu mahalnya karena apa? Mahal, biasanya ini sih panennya sedikit mungkin mas ya, oleh pasokannya sedikit. Kemarau ya? Iya, kemarau juga mempengaruhi ya. Ini dari mana pasokannya? Pasokannya dari Brebes, Tanjung, sama Penjaran. Per kilo sampai, ya, per hari sampai berapa kilo? Apanya, habisnya? Lakunya aja. Lakunya ya 5 kiloan. Selain cabai, harga sayur mayur juga naik. Tomat misalnya naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah diikuti para ASN di jajaran Pemprov Jawa Tengah dan instansi terkait, baik dari kepolisian maupun dari jajaran TNI. Terlihat juga di barisan pasukan upacara perwakilan para pelajar SMP dan SMA di Kota Semarang. Upacara dipimpin Pejabat Gubernur Nana Sujana. Upacara Hari Kesaktian Pancasila dilakukan tanpa ada prosesi pengibaran bendera merah putih dan amanat inspektur upacara. Acara diisi dengan pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembacaan naskah ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara juga ditandai penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk perwakilan 3 orang ASN di jajaran Pemprov Jawa Tengah yang telah mengabdi tanpa cacat dan cela. Masing-masing untuk Satya Lencana Karya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Penghargaan juga diberikan untuk para pelajar di berbagai jenjang pendidikan yang telah mengharumkan Jawa Tengah karena raihan prestasi skala nasional dan internasional, meliputi Lomba Olimpiade Sains, serta Lomba Olahraga dan Seni. Jumlah orang dengan kegemukan yang berlebih atau obesitas di Indonesia meningkat. Obesitas sendiri disebabkan karena kurangnya gerak dan juga pola makan. Hal itu diungkap oleh Dr. Anta Kern Nugrohawati, spesialis gizi Rumah Sakit Nasional di Diponegoro saat mengisi salah satu seminar di Kota Semarang. Menurut Dr. Anta, sejak tahun 2013, jumlah orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas di Indonesia naik sebanyak 18%. Menurutnya, banyak orang Indonesia yang tidak suka bergerak dan pola makan yang tidak teratur. Selain berpengaruh terhadap performance, obesitas juga rentan terhadap penyakit tidak menular. Diharapkan banyak masyarakat melakukan diet serta terapi guna menurunkan berat badan. Nilai pastinya saya kurang hafal ya, tapi yang jelas memang peningkatannya itu lebih dari 18% ya, dari 2013 ya.
itu penyebabnya antara faktor faktornya apa sih? Faktor peningkatan obesitas ya, terutama sebenarnya kalau dari di Indonesia itu ada memang sedentary life ya, jadi sudah tidak banyak bergerak ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga tentunya asupan makan. Karena asupan makan ini juga nanti yang akan sangat mempengaruhi ya. Ketika asupan makan berlebih, tidak banyak gerak, otomatis berat badan pasti akan naik.